Kepergok mencuri telepon genggam milik seorang wanita. Seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara babak belur dikeroyok massa. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran butuh ongkos untuk pulang ke kampung halamannya. Arief Sauri Tarigan alias Cakra, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, tidak berdaya usai dikeroyok massa di Jalan Besar Tembung, Percut Setuan, Medan. Beruntung nyawa pelaku cepat diselamatkan oleh aparat Polsek Percut Setuan yang tiba di lokasi. Tugas langsung membawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Medan guna menjalani perawatan medis. Pelaku mengaku melakukan aksi pencurian telepon genggam lantaran butuh ongkos untuk pulang ke kampung halaman demi menjumpai anaknya. Sementara itu, korban yang didampingi orang tuanya membuat laporan ke Polsek Percut Setuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.